Langkah pertama, kita akan kocok terlebih dahulu. Kita kocok sampai tercampur rata. Oke, cukup. Nah, kemudian kita akan timbang. Nah, kemudian setelah kita timbang, kita isi setiap adonan dengan menggunakan selai nanas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita isi seperti ini, oke. Kemudian kita panggang. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia nastar yang sudah kita panggang. Sekarang waktunya kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia hasil produk kue kering yang kita buat hari ini, nastar. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silakan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Tourism Academy.